Assalamualaikum guys, terapi pakai sisir ini guys. Ini saraf-saraf lembut yang tersumbat ini bisa rontok semua ini. Ya, metode ini saya temukan sendiri setelah saya mengalami sendiri. Akhirnya rasanya enak banget. Ini ada sumbat-sumbatan sekecil apapun rontok dengan menggunakan sisir ini. Ya, kita saksikan. Terapi pakai sisir sembuh dengan enak. Ya, seperti ini. Ya, silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan ini. Naik turun sama saja. Ya, ini sampai terasa tidak sakit lagi. Kalau tadinya terasa keju atau bagaimana. Sakitnya sampai hilang. Sekira sini sudah tidak sakit, pindah sebelah kakinya. Ya, sebelah sini. Kalau bisa ke arah jantung ini, ke atas. Dimulai dari kiri yang tadi, sekarang yang kanan. Keju-keju penyumbatan langsung hilang. Bisa dicoba, silahkan. Seperti ini. Ini namanya metode terapi pakai sisir oleh terapis Sukadi Matese Karanganyar. Ya, silakan dicoba. Selamat mempraktekkan. Ya, seperti ini terapi pakai sisir.
Ya, ini tadi yang sebelah atas tuh udah. Ini mengulang lagi yang belum, tadi yang belum. Ya, ini kakinya bagian garis ya, rata nanti rasanya enak ringan ya. Yang belum pernah mencoba silahkan mencoba, terapi ini insya Allah sangat bermanfaat sekali. Mungkin ada sumbatan di sekitar pundak atau leher, silahkan dicoba. Dan kalau nanti meleset, jangan takut, nggak masalah. Kami sendiri sering mempraktekkan, enak sekali. Ya, ini juga sebelah sini yang atas. Ya, selamat mencoba di tempatnya masing-masing, di rumah, di kantor, di tempat kerjaan. Ya, ini tidak memakan tenaga yang besar, yang banyak. Silakan mencoba, silakan mempraktekkan. Mungkin yang punya perut kembung bisa juga seperti ini. Kalau perut, sebaiknya posisinya berdiri. Ya, selamat mencoba, selamat mempraktekkan untuk kesehatan diri sendiri. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.